Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini bukanlah perang biasa. Meski Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, dengan senjata canggih dan pasukan yang terlatih, Rusia tampaknya tidak terburu-buru untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang cepat dan tuntas. Padahal, dengan menggunakan senjata pemusnah massal seperti bom hidrogen terbesar, yang memiliki kekuatan ledakan mencapai 50 megaton TNT, lebih dari 3.300 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Rusia sebenarnya bisa menghancurkan Ukraina dalam hitungan menit dan dengan mudah menyudahi perang ini. Namun, mengapa Rusia tidak melakukannya? Mengapa mereka memilih jalan yang lebih lambat penuh dengan penderitaan bagi Ukraina? Salah satu alasan utama adalah strategi geopolitik Rusia yang lebih kompleks. Rusia selama ini melihat ekspansi NATO sebagai ancaman langsung terhadap perbatasannya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, sejumlah negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Uni Soviet telah bergabung dengan NATO. Ini menjadi ancaman besar bagi Rusia yang melihat pengaruhnya atas wilayah-wilayah ini semakin menyusut. Ukraina dengan posisi strategisnya menjadi titik fokus dari ketegangan ini. Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa Rusia tidak bisa menerima Ukraina menjadi bagian dari NATO karena ini akan menempatkan aliansi militer barat di ambang pintu Moskow. Namun meskipun Rusia memiliki kekuatan militer dan senjata nuklir yang sangat besar, termasuk bom hidrogen yang mengerikan, penggunaan senjata semacam itu akan memicu eskalasi yang tak terkendali di tingkat global. Perang nuklir akan merusak lebih dari sekedar Ukraina, dampaknya akan menyebar ke seluruh Eropa Timur dan menyebabkan kerusakan ekologis serta kemanusiaan yang sangat besar. Dampak penggunaan senjata nuklir ini akan melibatkan negara-negara NATO yang memiliki persenjataan nuklir mereka sendiri dan kemungkinan besar akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Penggunaan kekuatan besar-besaran seperti senjata nuklir juga akan semakin memperburuk sanksi internasional terhadap Rusia. Sejak invasi ke Ukraina, Rusia telah menghadapi sanksi yang berat dari dunia internasional. Jika Rusia menggunakan senjata nuklir atau bom besar lainnya, sanksi yang dijatuhkan akan semakin parah, bahkan bisa berujung pada pengecualian Rusia dari komunitas internasional. Mengingat ketergantungan Rusia pada pasar energi global, khususnya ekspor energi ke negara-negara seperti China dan India, peningkatan sanksi ini tentu akan sangat merugikan perekonomian Rusia dalam jangka panjang. Rusia, meskipun tampaknya agresif, sebenarnya memiliki kepentingan jangka panjang dalam menguasai wilayah Ukraina. Menghancurkan Ukraina sepenuhnya akan membuat wilayah ini tidak dapat dimanfaatkan atau dikuasai lagi setelah perang berakhir. Sebaliknya, dengan menghancurkan negara itu secara bertahap, Rusia dapat mempertahankan infrastruktur penting untuk tujuan ekonominya di masa depan, seperti industri baja di Mariupol, pertanian di wilayah selatan, serta jalur energi yang melintasi Ukraina. Ini memberikan keuntungan strategis bagi Rusia tanpa harus benar-benar menghancurkan Ukraina dalam skala total. Selain itu, jika Rusia melancarkan serangan besar-besaran, mereka juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas domestik mereka. Perang konvensional memungkinkan Rusia untuk mengendalikan opini publik dengan lebih mudah melalui media dan propaganda. Tetapi perang nuklir akan memicu perlawanan dari dalam negeri sendiri serta reaksi keras dari negara-negara internasional. Hal ini bisa menumbuhkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Rusia dan memicu ketidakstabilan politik yang dapat mengancam rezim Putin sendiri. Rusia juga sangat bergantung pada hubungan baik dengan negara-negara seperti China dan India yang menjadi pasar penting bagi energi Rusia. Negara-negara ini memiliki kebijakan yang tidak mendukung penggunaan senjata nuklir yang agresif karena dampaknya terhadap perdagangan internasional dan stabilitas regional. Jika Rusia menggunakan kekuatan nuklir terhadap Ukraina, ini berpotensi merusak hubungan dengan negara-negara besar yang selama ini membantu Rusia mengatasi sanksi barat. Oleh karena itu, meskipun Rusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Ukraina dengan cepat, mereka memilih untuk mengikuti strategi yang lebih bertahap. Sementara itu, bagi Ukraina, perang ini lebih dari sekadar masalah fisik atau teritorial. Ini adalah perang identitas dan kemerdekaan. Ukraina memiliki sejarah panjang yang penuh ketegangan dengan Rusia, dimulai dari zaman Kievan Rus hingga era Uni Soviet. Pada abad ke-13, wilayah yang kini menjadi Ukraina, Rusia, dan Belarus adalah bagian dari Kievan Rus yang merupakan kerajaan Slavia Timur yang berpusat di Kiev. Namun setelah invasi Mongol, wilayah ini terpecah dan berkembang menjadi entitas politik yang berbeda. Wilayah yang kini menjadi Rusia berkembang dengan pengaruh politik dan budaya yang lebih besar, sementara Ukraina banyak berada di bawah pengaruh Polandia dan Lithuania.
Pada akhir abad ke-18, Kekaisaran Rusia memperluas wilayahnya dan menguasai sebagian besar Ukraina. Namun kebijakan Rusifikasi diterapkan di mana bahasa, budaya, dan identitas Rusia dipaksakan kepada masyarakat Ukraina. Hal ini memicu perlawanan budaya yang semakin kuat dan akhirnya menjadi bagian dari gerakan nasionalisme Ukraina yang muncul sepanjang abad ke-19. Keinginan untuk membangun identitas dan negara yang merdeka semakin kuat, dan setelah keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Ukraina menggelar referendum kemerdekaan yang lebih dari 90% warganya memilih merdeka. Sejak saat itu, meskipun Ukraina merdeka, hubungan dengan Rusia tetap penuh ketegangan. Ukraina menjadi bagian dari Soviet dan mengalaminya sebagai masa penindasan dengan peristiwa tragis seperti Holodomor pada 1932 sampai 1933 yang menewaskan jutaan warga Ukraina. Setelah kemerdekaan, Ukraina mencoba mengurangi ketergantungannya pada Rusia dan berusaha menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa yang semakin memperburuk hubungan mereka dengan Rusia. Invasi Rusia pada 2022 meskipun menambah penderitaan besar bagi Ukraina, bagi banyak orang Ukraina merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Meskipun kalah jauh dalam hal kekuatan militer, Ukraina berjuang bukan hanya untuk mempertahankan tanah, tetapi juga untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan mereka. Ukraina menganggap invasi Rusia sebagai ancaman terhadap kebebasan yang telah mereka raih sejak merdeka, dan dengan demikian, mereka memilih untuk bertahan meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar. Konflik ini bukan hanya soal dua negara yang saling berperan. Ini adalah pertempuran ideologi, identitas, dan kemerdekaan yang melibatkan sejarah panjang penuh luka dan ketegangan. Dan meskipun Rusia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Ukraina dengan cepat, mereka memilih untuk mengikuti jalan yang lebih lambat dan penuh penderitaan dengan harapan bahwa Ukraina akan menyerah. Namun Ukraina menunjukkan bahwa mereka tidak akan mudah menyerah bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun.